Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini insyaAllah untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tarikh tashrij Islami. Bila kita kali tadi terbincang itu, kita sedang membahaskan berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kita ambil terakhir sebelum daripada tajuk ni je. Okay. Kita ambil sebelum dari ini berkaitan dengan pengarang kitab risalah, risalah Imam Syafi'i, yang apa, yang mana dia dua kitab al-um dan kitab risalah. Cuma risalah tu kita kata bahawa Imam Syafi'i rahimahullah dia karang dua kali. Pertama ketika mana dia tulis kepada kepada Abdurrahman Al-Mahdi dan seseorang apa anak murid dia ataupun inilah ulama di belah Baghdad, yang minta dia tuliskan tentang tajuk tersebut, tajuk bagaimana apa Abdurrahman Al-Mahdi minta dia minta Imam Syafi'i tuliskan berkenaan dengan tajuk macam mana apa patutnya diketahui kitab Allah, macam mana difahami. Jadi dia letakkan usul kat situ. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, ada tulis satu lagi, ada tulis kali semula, dan dia buatlah penambahan juga dan juga penjelasan lebih panjang lebar lagi dekat Mesir. Kemudian kitab tu kita adalah diberi syarah. Risalah Imam Syafi'i itu disyarah oleh beberapa orang para ulama yang kita bincangkan nama-nama mereka. Itu okey. Sampai situ, baik. So hari ini insyaAllah kita masuk. Kita dah bincang, sebut sikit itu berkenaan usul mazhab Syafi'i. Usul mazhab Syafi'i. Kita akan meringkaskan Imam Syafi'i rahimahullah dan dalil hukum di sisi beliau dalam kitab Al-Um. Dan beliau berkata ilmu itu beberapa lapisan-lapisannya berbagai. Yang berbeza-beza. Yang pertama sekali kitab. Kitab itu Al-Quran lah. Kemudian wasunnah. Sunnah bila ia sabit. Kemudian yang ketiga, kitab dan sunnah tu sekaligus kan. Kitab dan sunnah sekaligus. Kemudian yang kedua adalah ijma' pada apa yang tiada padanya kitab dan sunnah. Kesepakatan para sahabat pada apa yang tiada padanya kitab atau sunnah. Kemudian ketiga, mengatakan sebahagian para sahabat Nabi SAW satu kata-kata, satu pendapat, dan kita tak ketahui untuknya sebarang penyanggah di kalangan para sahabat sendiri. Okay. Yang keempat, percanggahan para sahabat Nabi SAW pada perkara itu, ya, pada kitab dan sunnah, pada kefahaman kitab dan sunnah. Yang kelima, kias di atas sebahagian lapisan tadi kepada Quran ke, kepada sunnah atau kepada kata-kata apa, kesepakatan para sahabat atau percanggahan mereka. Okay, baik. Dan apa, kembali kepada dan tidak dikembalikan kepada sesuatu selain kitab dan sunnah, sedangkan mereka dua-duanya wujud. Okay, tapi diambil ilmu daripada yang atas, bukannya bawah. Itu kalau kitab dan sunnah ada, maka tak ditengok kepada yang lain. Ini usul mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memang mazhab, tapi banyak dilanggar oleh orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'i. Baik. Pertama, kitab dan sunnah diletak sekaligus. Maka Asy-Syafi'i rahimahullah mengira kitab dan sunnah adalah masdar yang sama bagi masdar yang tunggal. Masdar tunggal bagi syariat. Dan digandingkan sunnah dengan kitab. Seolah-olah dia pada satu martabat yang sama. Martabat yang satu. Dia tak kata Quran lepas tu sunnah. Dia Quran dan sunnah. Kerana Rasulullah SAW tidak bertutur daripada keinginan sendiri. Tiadalah ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Iaitu sebenarnya kitab dan sunnah kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun berbeza jalan-jalan kedua-duanya itu kitab dan sunnah dan punca-puncanya, sebab-sebabnya. Kita kata satu kalam Allah, satu kalam Rasul, tapi kalam Rasul tadi pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana sunnah ni adalah ilmu yang diambil dengannya daripada kitab dan sunnah.
sunnah ni adalah ilmu yang diambil dengannya, dipegang apa yang ilmu pengambilan eh, di anna sunnata ilmun, ilmu ilmu al-akhzi biha min kitabillah. Ia kerana sunnahnya adalah ilmu yang diambil dengannya daripada kitab Allah Ta'ala juga. Fahiyya mulhaqqatun, maka ia adalah susulan kepada kitab sebenarnya. Dan sebabnya kita sebut terangkan bahawa Nabi SAW sendiri, baginda disebut dalam Quran Karim, Allah Ta'ala katakan surah An-Nahl 44, wa'anzalna ilaika dhikra, demi turun pada Muhammad al-dhikr itu Quran tu, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kau jelas kepada manusia apa turun kepada mereka. Penjelasan itu mesti datang Nabi ni, sunnah tu mesti ada lah. Dia bergandingan. Al-Quran tu tak diterjemahkan sendiri oleh manusia. Dengan kehendak mereka, bahkan kena tengok pada penjelasan Rasulullah SAW. Okay. Di mana Allah Ta'ala fardukan mentaati Rasulnya ke atas sekalian makhluknya. Allah Ta'ala fardukan mentaati Rasul. Okay. Dan bahawa hendaklah mereka berhenti apa berhenti atau sampai kepada hukum baginda. Okay. Jadi barang siapa yang menerima daripada Rasulullah SAW, maka daripada Allah Ta'ala dia telah menerima, okay, terhadap apa yang difardukan Allah Ta'ala yang berupa ketaatan kepada baginda. Dia telah menerima lah, maksudnya siapa terima dari Rasul, maka dia telah daripada Allah pun dia diterima. Kerana apa yang telah fardukan yang berupa mentaati Rasul, mentaati baginda SAW. Sebenarnya bahawa sunnah ni membantu kitab dalam menjelaskan apa yang tersimpul atau dirangkumkan padanya oleh daripada hukum-hukum. Hukum-hukum ni macam kata akimus solah, tapi nak solat kena tengok sunnah. Tak boleh kita kata solat tu kita buat secara sendiri. Okey, jadi Quran Karim dengan sunnah ni dikatakan bergandingan, tak dipisahkan. Walaupun banyak orang pisah Quran atau sunnah kan. Pasal dia kata mungkin ada lihat kalau percanggahan. Sedangkan kita takkan kata canggah Quran dengan sunnah, tapi dia ada apa cara nak diharmonikan. Cara diharmonikan. Baik. Dan Quran Karim macam macam mana dijelaskan Imam Syafi'i dan risalah beliau, ia adalah masdar umum atau sumber umum bagi agama ini. Kita wajib tanzilu bi ahdin min ahli dinillahi nazilatun, yang tidak turun atau kena kepada siapa di kalangan ahli agama Allah ni sebarang peristiwa, sebarang kejadian, illa fi kitabillahi dalilu ala sabilil huda fiha, melainkan dalam kitab Allah ada dalil ke atas jalan petunjuk padanya. Dan lafaz-lafaz umum dalam Quran Karim terbahagi pada diisi beliau kepada beberapa bahagian. Lafaz-lafaz umum dalam Al-Quran Karim sebenarnya terbahagi diisi Imam Syafi'i kepada beberapa bahagian. Okay, pertama, apa yang menunjukkan apa yang umum namun ada yang dikatakannya umum yang tiada khusus padanya, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Hud ayat ke-6, atau yang dikatakan wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada sebarang binatang yang melata di muka di bumi melainkan ke atas Allah lah, kepada Allah lah rezekinya, mana dikembalikan rezekinya kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak bagi makan, kita disuruh bagi makan binatang-binatang keliling rumah kita, pasti kita takkan dapat untuk berikan, sebab makanan binatang ni banyak agaknya, makan dengan banyaknya. So basically memang takkan kita berjaya atau mampu, sebab yang menjaga rezeki dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So ma min dabbatin tu tiada sebarang binatang, semua sekali masuk. Ni umum yang dikendaki umum. Kemudian ba apa yang dia umum tapi dikendaki dengan ada yang zahir dia umum, dikendaki dengannya umum namun dimasukkan yang khusus ke dalamnya. Sifat Allah Taala dalam Quran dan surah apa dalam dalam surah An-Nisa ayat 75. An-Nisa 75 Allah Taala katakan wal mustada'afin minar rijal. Ini apa tentang tajuk masalah perintah untuk pergi berperang menolong atau membantu umat Islam yang ditindas. Dan Allah Ta'ala kata wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kalian tak berperang di jalan Allah Ta'ala? Sedangkan wal mustada'afina minar rijal, sedangkan golongan lemah dari kalangan lelaki, wan nisa wanita, wal wildan juga kanak-kanak, alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha,
Dia kata, wahai Tuhan, keluarkanlah kami daripada kampung yang zalim penduduknya. Okay, dalam hadis, dalam ayat ni, dan kalau dalam perkampungan zalim penduduknya ada pengkhususan. Kerana setiap ahli kampung, bukan semua ahli kampung jadi zalim, kan? Semua ahli, kerana setiap kampung, setiap ahli perkampungan tidaklah jadi semua sekali zalim. Tapi kerana dalam kampung tak ada orang Islam tadi yang berdoa, dia kata akhrijna min qahadil qaryati adh-dhalimi ahluha, dia orang pun dalam kumpulan tersebut. Tapi bila dikatakan yang zalim penduduknya, orang-orangnya, dia keluarkan diri daripada itu yang dia dizalimi. Okey. Okey. Tapi yang menzalimi itu lagi ramai. Yang zalim tu lagi ramai. Orang yang dizalimi itu sedikit. So maksudnya umum ni kena pada semua kampung lah, tak kira kampung mana, tak kira kampung ketika tempat tentu. Tapi dalam ni ada yang itu umum, tapi masuk yang ni ada pengkhususan. Sebutan tu sebut umum tapi ada pengkhususan dimaksudkan dengannya. Maksudnya zalim tu pada orang yang zalim lah, yang dizalimi, dia penduduk kampung tapi dia bukan menzalimi. Dia bukan menzalimi, eh? Baik. Kemudian jim ketiga C, apa yang ia adalah umum pada zahir namun dikendaki dengan kesemuanya khusus. Sebut umum tapi nak khusus je. Tapi tadi tu umum-umum. Tapi ini sebut umum tapi nak khusus. Surah firman Allah Ta'ala dalam Quran, Surah Al-Imran 173, Allah Ta'ala katakan, Alladina qala lahumun nas, orang-orang yang bila dikata kepada orang ramai, kepada mereka orang ramai berkata, Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sebenarnya orang ramai telah berkumpul untuk kalian, maka takutlah akan mereka. Takut engkau lah, takutilah kamu akan mereka. Fazadahum imana, lalu mereka bertambah iman. Waqalu, dan mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil, madai untuk kami Allah dan dia sebaik, seelok-elok tempat pergantungan. Sebenarnya bersama-sama Rasulullah SAW, ada orang tertentu kan, yang bukan ada kumpul nasun ghairu man ghairu man jama'a lahum minan nas, mana bersama kan, bila sebut innan nas kan, nas sebenarnya manusia, orang yang cakap tu manusia juga bersama Nabi SAW, okay. Tapi bersama Nabi pun ada juga manusia, tapi bukan manusia yang bersama Nabi tu termasuk dalam manusia yang berkumpul untuk menyerbu Nabi, okay. Jadi dan ringkian juga, orang yang beritahu kepada mereka pun manusia juga, bukan kumpulan yang dimaksudkan akan menyerang Nabi. Okey. Dan selain mereka ada pasal mereka, siapa-siapa yang berhimpun dekat atasnya, kat Nabi, maksudnya dekat sini sebut nas tadi. Kita ada grup yang bersama Nabi itu sendiri, itu adalah nas. Kemudian orang yang tukar bagi tahu kepada Nabi pun manusia, nas juga. Apa tu? Yang bukan selain example ini selain daripada orang bersama Nabi, daripada orang berhimpun untuk menghadap Nabi. So ada tiga lah, kumpulan yang nak serbu Nabi, manusia, kumpulan yang beritahu Nabi, kumpulan yang bersama-sama Nabi SAW. Okay. Jadi mereka semua sekali dipanggil himpunan mereka semua adalah nas. Okay. Jadi petunjuk dekat sini nyata daripada apa yang disifatkan, bahawa mereka ni hanya berkumpul terhadap mereka ni sebahagian manusia, bukan sebahagian yang lain. Kalimat nas dia kena pada semua. Orang ramai itu dia maksudkan ni kumpulan spesifik, bukan yang bercakap, bukan yang yang diberitahu padanya itu Nabi dan para sahabat yang depan baginda, tapi orang ketiga, kumpulan grup ketiga. Okay. Daripada apa yang disifatkan, bahawa mereka hanyalah berhimpun untuk mereka ni sebahagian manusia, bukan sebahagian yang lain. Dan ilmu meliputi bahawa sungguhnya tidak berhimpun untuk mereka manusia kesemuanya. Automatik kita kata manusia berkumpul bukan semua manusia, tapi sebahagian manusia. Dan dia tak beritahu mereka dia tak beritahu mereka siapa kumpulan sebut. Dan mereka bukanlah orang kumpulan yang menyerang, akan menyerang tu bukanlah manusia seluruhnya. Akan tapi oleh kerana nama nas ni
kena pada tiga kumpulan tadi. Okey. Maksudnya kepada kumpulan yang bersama iaitu bersama-sama dengan Nabi, kumpulan yang beritahu Nabi dan kumpulan yang menyerang Nabi. Okey. Jadi kena kepada tiga kumpulan berkenaan dan kepada semua manusia dan kepada siapa di antara mereka semua tadi, semua mereka dan tiga di antara mereka lah. Okay. Jadi dia kata wa'alaman okay. Mana kena pada mereka, kena kepada orang di antara mereka, dia kata. Wasalah satu minhum, dan tiga di kalangan mereka lah. Jadi sahih dalam lidah orang Arab dikatakan alladzina qala lahumun nas, yang orang-orang beriman ni bersama Nabi ni, ia adalah orang-orang yang bila dikata kepada mereka, yang berkata kepada mereka orang ramai. Dan ada nas kat sini. Kemudian jadi hanyalah orang-orang yang berkata kepada mereka tu, ada empat kumpulan dia kata. Okey. Orang yang berkata kepada mereka manusia. Okey, saat ini satu dua kan. Kemudian apa, semuanya orang ramai, semuanya manusia telah himpun kepada kalian. So, jadi maksud dia kalau kita faham kat situ memang kedudukan apa nak ilah orang yang diucap padanya ucapan tadi, orang yang berucap, kemudian orang yang dikhabarkan dia akan menyerang. Dia ada kumpulan tersebut. Jadi memang kita panggil apa, kalimah nas tadi tu boleh kena pada semua. Tapi kat sini dia nas tadi ada nas yang pertama, nas kedua, ketiga. Maka dia kata keempat. Keempat eh. Dia kata inna nas qad jama'u lakum, sebenarnya orang ramai telah berhimpun terhadap kalian. Mereka maksudkan orang yang patah balik daripada perang Uhud. So kecil pula, jadi keempat pula. Bukan semua, tapi orang yang patah balik daripada perang Uhud. Mana orang kafir yang lain tak termasuk dalam tu. Okey, dan mereka hanyalah sekumpulan yang bukan ramai di kalangan manusia. Okey. Yang berhimpun di kalangan mereka bukan yang di keseluruhan mereka, yang berhimpun saja di kalangan mereka, bukan semua sekali. Dan pemberitahu tadi terhadap pada orang ramai, mereka orang, bukan dua kumpulan tersebut. Pemberitahu tu bukan, maksudnya dari kalangan tentera yang dari kafir tadi pun diberhimpun tadi, bukan semua, bukan semua tentera, sebahagian dia. Jadi satu dua. Kemudian orang yang kat sini pula yang akan diserang dan tukang beritahu. So empat lah. Dan orang paling majoriti daripada manusia di negeri mereka bukan daripada dua kumpulan tadi. Bukan juga apa kumpulan yang berhimpun untuk mereka, bukan juga pemberitahu. Orang lain ada lagi, manusia lain. Dia kata. So kat sini kita lihat. Dia kata dengan contoh macam yang Imam Syafi'i susun eh. Jadi dikhususkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. Dan dikhususkan dengan sunnah. Kerana Allah mewajibkan mengikuti Nabi-Nya, mentaati baginda pada dalam kitab-Nya. Maka setiap ikutan kepada Nabi SAW, dia adalah ketaatan kepada Allah dan juga Qur'annya. Dan Imam Syafi'i melihat bahawa penerimaan terhadap sunnah ni macam terlari ni sikit. Ya. Ni sebenarnya dah ni. Ini contoh kefahaman lah. Kefahaman cara nak fahamkan eh. Dan itu cara-cara dia faham benda umum dalam Quran. Jadi kata bila kita sebut tu, kita faham dia ada kefahaman. Jadi ini cara susunan Imam Syafi'i memahami Al-Quran maksud dia. Dia ambil contoh satu bab situ je. Okey baik. Dan sama balik dia kata dan mengkhususkan Quran, dikhususkan Quran dengan Quran dan dikhususkan Quran dengan sunnah. Kerana Allah Ta'ala mewajibkan mengikuti Nabi-Nya dan mentaati baginda dan kitab ni sendiri. Maka setiap ikutan kepada Nabi SAW ialah ketaatan kepada Allah dan Qur'annya. Okay. Dan melihat Imam Syafi'i bahawa apa wajib penerimaan kita terhadap sunnah, ia adalah dengan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala dan Qur'an, yang berupa mentaati Rasul SAW dan juga berhenti pada hukum baginda. Ini saya ulangan balik ni. Barang siapa menerima daripada Rasul SAW, maka dengan kefarduan daripada Allah Ta'ala diterima. Dia menerima tu daripada kefarduan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan juga Imam Syafi'i telah berusaha dalam apa menjawab kepada kumpulan-kumpulan yang tiga kumpulan yang mengingkari ke penghujahan sunnah. Okay. Itu satu kumpulan yang pertama yang mengingkari hujahnya sunnah ke semua sekali. Satu kumpulan, kemudian kedua yang mengingkari ke penghujahan sunnah apa yang melebihi pada Al-Quran daripadanya, apa serupa Quran dia ni. Kemudian kumpulan ketiga adalah mengingkari kehujahan khabar-khabar ahad, hadis-hadis ahad.
Hanya tak mutawatir. Ha, ini zaman sekarang ni maksudnya kalau ni kata ikutkan golongan apa yang yang Asy'ariyah yang di Malaysia ni terlibat dalam tajuk ni. Mengingkari khabar-khabar ahad yang tak mutawatir dia kata tak boleh pakai dalam masalah akidah. Ha, ini Imam Syafi'i sendiri jawab pada mereka. Okay, yang dipersaksikan kepada mereka itu kesemuanya dengan dalil-dalil yang sahih. Ha, dan juga dengan apa dengan logik yang yang apa yang memuaskan hati, meyakinkan, lagi terang. Okay. Dan juga perbahasan perbahasan yang berifat perdebatan yang apa yang kita lihat dia kata mempunyai tanda-tanda keaslian, kekuatan bukti serta kejelasan penjelasan. Jelas penjelasan ya, terangnya penjelasan. Okay. 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 Okay, okay. Jadi first Quran ya, Quran dengan sunnah. Quran dan sunnah tu adalah usul bagi Imam Syafi'i. Sekarang ni kedua. Yang kedua al-ijma'. Kedua ijma' ya. Dia kata menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah kehujahan ijma' sesudah kitab dan sunnah dan sebelum kias. Okay. Dan ijma' di sini adalah berhimpunnya ulama' satu zaman ke atas satu perkara lalu jadilah kesepakatan mereka sebagai hujah. Dan dia menganggap atau mengira ijma' para sahabat termasuk daripada darjat yang pertama. Nah, ini pun sama juga orang yang banyak orang yang tak faham. Bila maksud Imam Syafi'i ijma' tu, ijma' pertama yang dimaksudkan adalah ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Itu ijma' yang pertama. Yang sepatutnya ditumpukan oleh semua orang. Dia sebut ijma' itu pertama. Okay. Kerana apa? Kerana dia menjadi dalil terhadap bahawa mereka telah mendengar daripada Rasulullah SAW satu sunnah pada apa yang mereka bersepakat padanya. Mereka sepakat maksudnya mereka belajar daripada Nabi SAW, Nabi yang ajar. Okay. Sekalipun itu terjadi daripada ijtihad mereka, kefahaman itu sekalipun datang dari ijtihad mereka, tapi benda itu bila kesepakatan berlaku, maka itulah yang dikira sebagai ijma'. Okay. Dan tidak terjadi ya ijma' pada pandangan Syafi'i rahimahullah kecuali daripada ulama-ulama Islam pada seluruh pelosok. Ya. Bukan ijma' ahli Madinah saja, ijma' seluruh umat. Kerana ini apa beliau telah menolak pendapat guru beliau itu Imam Malik dalam mengambil kira ijma' ahli Madinah. Imam Syafi'i maksud dia kan pasal para sahabat dah scattered kan, dah mula dah berpecah, maksud dia tinggal tempat berasingan. So ilmu yang mereka bawa ke Syam, ke Mesir, ke tempat-tempat lain, ke Iraq kan, Basrah, Kufah kan, jadi apa Baghdad. Jadi tempat-tempat perpindahan mereka ni menyebabkan ilmu tadi berserakan. So kalau jumpa kesepakatan daripada semua ulama-ulama tempat-tempat berkenaan sebab mereka anak murid para sahabat, dia terima. Kalau Madinah saja tak boleh, dia kata. Dia kata Madinah saja sebagai hujah, macam Imam Malik kata, maka Imam Syafi'i tak setuju. Okay, berkata Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, yeah, dia kata, aku tidak katakan, yeah, dan tidak seorang pun di kalangan ahli ilmu mengatakan, ini disepakati terhadapnya, melainkan apabila engkau tidak temui seorang alim sama sekali, melainkan mengatakan ia kepada kamu dan ceritakan ia daripada orang sebelumnya. Okey, seperti macam Zuhur 4, haram arak dan apa seumpamanya lah. Maksud dia semua setuju sepakat cerita benda yang sama, tak ada siapa cerita benda berlainan. Baru kita katakan bentuk ijma'. Dan beliau berdalilkan terhadap kehujahan ijma' dalam soal dengan ayat 115 surah An-Nisa. Yang tajuk dia waman yushaki, yang Allah Ta'ala nyatakan ayat berkenaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waman yushaki rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Barang siapa yang berpisah berada pada pihak yang lain daripada rasul sesudah nyata kepadanya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia ikuti selain jalan orang-orang beriman. Dia orang beriman tu dimaksudkan adalah para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada apa, kepada mana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wasa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Okay, itu ayat surah An-Nisa 119 dijadikan sebagai dalil. Dan demikian juga beliau apa berdalilkan atas hujahnya ijma' ni apa dengan apa yang sabit daripada Rasulullah SAW, daripada perintah baginda untuk melazimkan diri sentiasa bersama-sama jemaah. Okay.
Dan dia berkata, sungguhnya perintah Nabi SAW untuk melazimkan diri bersama jemaah tiada untuknya kecuali satu makna saja. Kerana ia, ya, apabila telah terjadi kesepakatan mereka itu umat Islam yang di seluruh pelosok negeri, ya, maka tidak mampu sesiapa untuk memestikan jemaah daripada kaum yang berpecah-pecah. Jemaah tak boleh berlaku. Bila kita kata dia orang pecah-pecah, itu kan jemaah. Jemaah tu adalah mesti, bila kata Nabi, mesti kan apa yang disepakati oleh semua. Tak mampu siapa untuk melazimi jemaah daripada kaum yang berpecah-pecah. Dan telah didapati dia kata, aku dapati, orang-orang, badan-badan manusia ni, dia kata, menjadi berhimpun. Termasuk dengan orang Islam, orang kafir, orang takwa, orang orang yang yang tak takwa. Okay, jadi tidak jadi dan falam yakun fi luzumi al-abdani makna li annahu la yumkin. Okay. Maka tak boleh kita kata memastikan satu tubuh melainkan dengan satu makna yang tak ada, ni tak mungkin. Kerana kesepakatan badan ni, ya. Badan ada badan manusia ni, dia kata tidak akan buat sesuatu. Manalah kumpulan-kumpulan yang pecah-pecah tadi tak boleh mewujudkan sesuatu, dia kata. Kalau dia ada kumpulan berbeza-beza. Jadi tak ada dimaksudkan apa dia sebut jadinya tu, tidak ada makna kita kata melazimkan jemaah sebarang makna. Melainkan apa yang di atasnya jemaah mereka. Daripada penghalalan, pengharaman, ketaatan dan padanya. Pada apa disepakati oleh mereka semua. Okey. Dan barang siapa berkata dengan apa dikatakan oleh jemaah, maka dia telah melazimkan diri dengan jemaah. Maksudnya menyanggahi apa dikatakan oleh jemaah umat Islam, maka telah menyanggahi jemaah mereka yang diperintahkan untuk diikuti. Okay. Dan hanyalah berlaku kelalaian dalam perpecahan. Adapun jemaah, maka tidak terjadi padanya kelalaian. Daripada makna kitab, tidak ada sunnah, tidak kias, insyaAllah. So basically dia nak fahamkan maksud dia apa tentang tajuk. Ini dia berhujah tentang apa? Ijma', kesepakatan itu jadi wajib. Kepada Nabi sendiri, suruh umat Islam ni supaya melazimkan dengan jemaah. Dan jemaah tu maksud dia dengan apa, dengan satu suara, satu kata-kata, bukan dengan berpecah-pecah. Itu maksud dia. Itu jemaah. Jadi ijma' tu adalah benda yang apa mesti diikuti bagi Imam Syafi'i, terutama ijma' para sahabat. Okay. Tu, tapi yang ayat surah Nisa tu itu lebih terang lagi lah dalam dia apa menerangkan tajuk kemestian jemaah tu. Baik. Dia kata walaupun dengan apa penghormatan Imam Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik, sebenarnya dia telah menolak kepada pendapat Imam Malik dalam ijma' ahli Madinah. Dan dia mengingkari untuk jadi apa yang dikatakan padanya oleh Imam Malik, kesepakatan ke atasnya ahli Madinah sebagai sumber pensyariatan yang mesti wajib untuk diikuti. Bahkan beliau mengingkari untuk jadi apa dikatakan padanya Malik itu, yang dikatakan oleh Imam Malik itu, telah berlaku padanya kesepakatan daripada ahli Madinah ke semua mereka. Maksudnya ahli Madinah pun semua tak ada sepakat. Bahkan dia kata mereka tak ada. Berkata Imam Malik, beliau berkata mengenai Imam Malik yang kita ada salah. Dia kata, dan kadang-kadang aku dapati dan aku telah dapati. Dan aku telah akan kadang-kadang dapati, kadang-kadang aku dapati dia mengatakan mujtama' alih, disepakati ke atasnya. Dan apa aku dapati daripada Madinah, daripada ilmu, ramai yang mengatakan berlawanan dengan itu. Imam Malik kata bersepakati, tapi sebenarnya benda tak disepakati pun. Okay. Dan aku dapati umum ahli penduduk seluruh negeri di atas apa dikatakan oleh mujtama' alih, disepakati terhadapnya oleh Imam Malik kata itu, tapi dapati ahli penduduk seluruh negeri tak setuju kan apa yang dibuat atau apa yang dikatakan. Dan beliau berkata, sebenarnya tak harus untuk mereka berkata telah berhimpun orang ramai kecuali apabila berlaku padanya kesepakatan di antara ulama' semua sekali, kata Imam Syafi'i. Tidak harus untuk mereka mengatakan telah berhimpun atau bersepakat orang ramai
adalah perhimpunan orang ramai, melainkan apabila berlaku padanya kesepakatan di antara ulama ke semua mereka, ataupun tidak diketahui padanya sebarang penyanggahan. Apa sekurang-kurangnya tak ada, tak ada pun penyanggahan, at least itulah. Okey, janganlah didakwa ijma' selama-lamanya kecuali pada apa yang kecuali pada apa yang apa di, tidak didapati di Madinah padanya percanggahan. Itu tidak wujud di Madinah, melainkan diwujud dia kata dan ia la, tidak wujud di Madinah melainkan wujud di semua negeri-negeri di sisi ahli ilmu yang bersepakat padanya, barulah dikatakan ijma'. Kalau dia kata mereka tak sepakat, maka tak boleh kata ijma'. Pasal penduduk Madinah saja tak boleh jadi hujah, dia kata. Okey, apa dan tidak apa menyanggahi ahli penduduk negeri ahli Madinah, melainkan apa bercanggahan padanya penduduk Madinah di antara mereka sendiri. Okey, wa yukhalif ahli Madinah ahli buldan ahli Madinah illa makhtalaf fihi ahli Madinah bainahum. Tak menyanggahi penduduk seluruh negeri akan penduduk Madinah, melainkan apa dicanggah padanya penduduk Madinah di antara mereka sendiri. Sebenarnya benda tu dalam bila kita negeri lain ada ceritakan lain daripada apa yang penduduk Madinah faham. Ini dalam penduduk Madinah sendiri pun ada yang faham macam negeri lain faham. Ha, sebab balik pada asal kan kita kata para sahabat Nabi SAW kan berpindah randah, berhijrah lepas daripada Nabi wafat, diorang pergi ke pelosok negeri yang berbeza. So dia bawa bersama dia dia ilmu Nabi SAW. So mungkin daripada persentase yang tinggal tadi ada maklumat yang diorang pun ada maklumat juga. Kalau kesepakatan berlaku, maka dia adalah ijma'. Kalau dia kata ada kesepakatan, maka tak boleh dikatakan ijma' lah. Sebab ilmu para sahabat yang apa di tempat-tempat lain itu datang dari sahabat-sahabat Nabi juga. Okey. Okey. Itu kedua. Yang ketiga, kata-kata seseorang sahabat. Qaul sahabi kata-kata seorang sahabat. Melihat Imam Syafi'i rahimahullah, bahawa kata-kata seorang sahabat apabila tak diketahui untuknya sebarang penyanggah, ia menjadi lebih baik untuk kita daripada pendapat kita sendiri. Ya. Yeah. Menurut sedekah kata kita ada pendapat, para sahabat ada pendapat. Pendapat sahabat itu lebih baik dibanding pendapat kita. Dan bila bercanggahan para sahabat Rasulullah SAW pada satu persoalan, maka diambil daripada kata-kata sebagian mereka dan dilihat yang paling dekat pada kitab dan sunnah. Dan tidak dilangkaui kata-kata mereka kepada kata-kata orang lain. First tengok kata-kata diorang dulu. Tengok kata-kata mereka, ada tak yang berkaitan dengan sunnah, baru kita tengok pada yang lain lepas tu. Maksudnya memang kata-kata sahabat ni hujah, tapi selagi mana tidak ada penyanggah di antara mereka. Okay, baik. Dan Imam Syafi'i melihat bahawa para sahabat tidak akan berhimpun ke semua mereka kecuali di atas apa yang qat'i petunjuk dia. Okey. Dia ada antara perkara yang diketahui apa di antara perkara yang mereka ketahui ia ke semua mereka daripada agama dengan kemestian. Ya, dan dia termasuk di antara perkara yang tak boleh ada ruang untuk seorang muslim menyanggahinya sebenarnya. Dan apa dan beliau berkata ketika percanggahan pendapat-pendapat para sahabat, dia kata kita akan pergi daripada kata-kata yang banyak ni kepada apa yang bertepatan kitab ataupun sunnah ataupun ijma' ataupun kias yang sahih. Dia percanggahan dia akan pergi pada sudut itu. Ya, baik. Keempat, kias. Kias macam kita terang itulah, kias kita ambil hukum yang tak ada apa perkara yang tak ada hukum, kita samakan hukumnya dengan perkara yang telah ada hukum daripada Allah Ta'ala tentangnya. Okey, kias Dia kata datang kias ni pada martabat datang martabat kias ni sesudah itu di sisi Imam Syafi'i di atas percanggahan apa pergi pada Abu Hanifah yang mendahulukan kias sebelum kata-kata sahabat. Okey. Sehingga kan pada khabar Ahad. Khabar Ahad pun. Okey. Nah pasal Abu Hanifah dia punya dalam kes tajuk tadi dia kuat pakai logik. Logik dalam masalah. Tapi macam kita terang itu bukan disengaja, tapi kerana kurangnya para sahabat Nabi, seorang sumber dalil hadis di sisi mereka. Sebab tu diorang pergi pada kias dahulu. Tapi dia kata kat sini mendahulukan apa? Mendahulukan kias sehingga ke atas khabar Ahad. Okay? Dan dia kata dan menghalang ijtihad dengan pendapat sekiranya tidak ada nas daripada kitab atau sunnah yang untuk dikiaskan padanya. Sebenarnya dia halang ijtihad pada dengan pendapat apabila tidak ada nas dari kitab atau sunnah yang dikiaskan dengannya perkara tersebut. Maka
Dia kata pendapat atau kata-kata dengan tanpa khabar atau dan juga kias di atas khabar yang muktabar. Ya. Fal qawlu bi ghairi khabarin wala qiyasin al khabari ghairu muktabar. Jadi kata-kata atau pendapat tanpa hadis, tanpa khabar itu hadis, dalil lah. Dan tanpa kias di atas khabar, di atas dalil, tidak diambil kira. Semua orang boleh cakap tapi apa dalil? Ya. Inilah makna kata-kata beliau, "Idza amara an-nabi sallam bil ijtihadi la yakunu illa an talabi syai'in." Dia kata bila memerintahkan Nabi sallam untuk berijtihad, tidaklah terjadi kecuali di atas mendapatkan sesuatu, melakukan sesuatu. Dan mencari sesuatu tadi la yakunu illa bid dalail. Okay. Dan mencari sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan dalil-dalil. Wad dalailu, dan dalil-dalil itu adalah hil qiyas. Tapi kena sandarkan kepada dalil juga. Basically sebenarnya kias pun tidak lari daripada kitab dan sunnah. Bukan hanya semata-mata. Pasal kita perlu ada contoh daripada kitab dan sunnah untuk kita kiaskan hukum padanya. Kalau orang seseorang tu dia cuma kata pakai pendapat semata-mata, itu masalah. Okay. Dan telah mengkritik Imam Syafi'i pendapat tentang dengan istihsan. Pandang baik, rasa bagus satu perkara yang dilihat oleh apa ulama-ulama Hanafi. Dan beliau membatalkan akan istihsan. Dan beliau berkatakan, mengatakan dalam kitab Ibtal Istihsan, apa yang nas dia, dia kata apa, kulma wada'tu okay. Dia kata kulluma wada'tu ma ana dhakirun ma ana dhakirun min hukmillah. Okay. Semua yang aku letakkan berserta aku apa yang aku ingat, berserta yang aku ingat daripada hukum Allah, kemudian hukum Rasul, dan semua yang aku letakkan adalah berserta apa yang aku apa aku ingat dari hukum Allah atau kemudian hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hukum jemaah umat Islam. Dia kata ada dalil di atas bahawa ada dalil ke atas bahawa tidak harus bagi siapa-siapa yang baru nak mula untuk menjadi hakim atau mufti menghukum bagi siapa yang apa baru nak jadi hakim, baru nak jadi mufti untuk menghukum apa dan dia tak boleh untuk beri fatwa kecuali dengan daripada sudut yang khabar yang mesti, ya, dan itu adalah kitab kemudian sunnah. Adapun apa dikatakan oleh ilmu yang mereka tak bercanggahan padanya atau kias di atas sebahagian ini, okay, ataupun dia berikan fatwa tadi di atas apa dikatakan oleh ilmu yang mereka tak bercanggahan padanya, ataupun kias di atas sebahagian kitab atau sunnah ataupun ijma' apa kata-kata ahli ilmu, dan dia tak beri fatwa, ini ujung ni, okay, ujung ni yang dimaksudkan, dan dia tak boleh beri fatwa dengan rasa bagus, rasa elok. Kerana apa? Kerana tidak menjadi istihsan itu wajib. Istihsan bukan benda yang mewajibkan kita. Istihsan itu apa kita nampak baik atau bagus. Okay? Mana jadi istihsan tak pernah menjadi wajib dan tak juga dia salah satu di antara pengertian-pengertian ini. Bukannya kitab, sunnah, ijma' termasuk daripada istihsan. Okay? Dan dia kata dan beliau jelaskan bahawa istihsan ni tiada garis panduan padanya. Tiada ukuran yang diukur dengannya kebenaran daripada kebatilan. Macam bila orang tu kata kalau baik apa salahnya lah, itu masalah. Dan kalau boleh untuk setiap mufti atau hakim atau mujtahid rasa elok pada apa yang tiada nas padanya, nescaya akan jadilah urusan ni jadi kacau bilau, kan. Okay. Tak ada garis panduan. Okay. Dan akan bercanggahanlah hukum-hukum pada satu kejadian yang sama. Di atas rasa baik, rasa elok setiap mufti. Mufti ni kata sekian, mufti kata sekian. Itu dia kata tak boleh lah. Berarti kata lain, benda sebut tak ada garis panduan lah. Sentiasa berkembang pendapat berdasarkan kepada rasa baik, rasa bagus. Pasal istihsan ni dia kena ni sikit lah. Sebab banyak orang kadang-kadang macam dihukum macam kes kalau kita lihat, kan. Ini Imam Syafi'i cakap macam ni. Tapi orang mata Syafi'i buat. Contohnya macam kes apa, duduk, solat kan, sepatutnya bila kita lelaki-lelaki atau perempuan ke, perempuan dalam jemaah atau lelaki berdua orang, dia kena imam dan makmum sebaris.
Tapi bila bila datang suruh belakang sikit tu, dalil tak ada problem dia. Dalil tak ada. Tapi yang dijadikan hujah tu adalah apa? Kan takut takut. Terlebih. Maka ulama-ulama mazhab Syafi'i kata istihsan dia rasa bagus untuk belakang sikit. Takut terkedepan daripada imam. Walaupun ya benda tu kalau Nabi tak sibuk, kita tak patut sibuklah. Kalau Nabi sibuk, kita sibuk. So basically apa? Basically pasal Nabi tak sibuk benda tu. Itu cara yang sepatutnya dipahami. Tapi oleh kerana kebanyakan daripada apa? Dia pasal benda kalau Nabi tak kata ada masalah, patutnya kita fikir macam tu, tak ada masalah. Bila kita start kata ada masalah dan sebagainya tanpa dalil, dan kat sini akan timbul lah orang A kata macam ni, orang B kata. Lepas tu kita kata macam bila kita suruh berundur, banyak mana? Banyak mana, sikit ke banyak? Ini semua ni yang kita panggil apa? Tak ada guideline. Macam kata Imam Syafiq, tak ada guideline. Semua ni boleh randomly diceritakan, disebut. Okay, baik. Kemudian okay, ke penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Dan nyebut Ibn Khaldun dalam mukadimah beliau, permulaan mazhab Syafi'i dan penyebarannya. Beliau berkata, adapun Asy-Syafi'i, maka para pentaklidnya di Mesir adalah lebih ramai berbanding yang lain. Dan apa, dan telah tersebar mazhabnya di Iraq, Khurasan dan apa ni sebalik sungai. Sungai ni kita baca apa, Tajik apa, terus apa, lepas daripada Afghanistan, negara lepas Afghanistan. Turkistan apa tadi dia apa negara? Tajikistan, Uzbek, benda tak ada. Dia ada negara panggil balik sungai. Di sebalik sungai. Negara yang ada di sebalik sungai dia panggil. Okey, dia kata okey, akan apa dia kata dan apa dah apa dan mereka berkongsi dengan ulama-ulama mazhab Hanafi dalam fatwa dan pengajaran di seluruh pelosok tempat. Di mana tempat mazhab Hanafi ada, dia kat situ dia akan ada sekali. Dan menjadi besar majlis perbahasan atau perbahasan perdebatan di antara mereka. Yeah? Dan telah dipenuh kitab-kitab percanggahan dengan bentuk-bentuk pendalilan mereka. Kemudian apa? Diajarkan itu ke semuanya dengan apa? Widul semasyaraki waqtari. Akhirnya dikaji itu ke semuanya dengan kajian apa, dengan kajian-kajian belah timur pula dan juga pelosok kawasan negeri timur. Oh, apa macam-macam apa Shiraz, Asfahan. Ini ulama-ulama tu dari situ. Di kawasan belah timur tu maksud dia kawasan belah-belah kalau sekarang jajahan Iran lah. Memang situ sebenarnya asal cakap Arab Fusah. Macam Imam Ash-Shirazi kan. Dan kitab Muhadzab. Kan? Dia kitab tu dia karang macam apa Asfahan. Kawasan tu kawasan cakap Arab Fusah sebenarnya. Tapi ialah Syiah punya kejahatan, dia takut orang ramai tahu masuk kitab dan sunnah, lalu dia tak boleh nak ajarkan ajaran dia orang, maka dia sebarkan penggunaan bahasa Parsi lebih kepada bahasa Parsi berbanding bahasa Arab. Bahasa tajuk dia adalah kita panggil apa, dia orang tak nak hilang identiti sebagai Parsi tu. Itu teruklah. Jadi sebab tu sekarang kita tengok dia orang dah balik pada bahasa Parsi balik. Orang dia tak cakap Arab. Contohlah baik. Dan ada dia kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apabila dia turun kepada Abdul Hakam Ibn Abdul Hakam di Mesir, dan apa telah mengambil daripadanya sekumpulan di kalangan Bani Abdul Hakam, contohnya Ashab Ibn Qasim Ibn Mawaz, yang ambil ilmu daripada dia. Kemudian Al-Haris bin Miskin dan anak-anak dia. Kemudian dia kata telah tenggelam fiqh ahli sunnah ni di Mesir dengan munculnya kerajaan Rafidah, kerajaan Syiah Fatimiyah. Tapi sebenarnya bukan keluarga Fatimiyah pun. Dia memang perbuatan dia Ubaidullah bin Ubaidullah Ibn Dahdah. Dia tipu, dia kata dia ni adalah keturunan Nabi. Tapi bukan keturunan Nabi pun. Habis dia duduk kat sana, dia buat bina kerajaan kat situ. Jadi kat situ kononnya telah tersebarlah pada di Mesir fiqh ahli bait.
Okey, dan apa dan telah masuk di situ, apa dia apa telah hilang selain daripada mereka, sehinggalah apa 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 pergi kerajaan Abidin daripada Rafidah ni di petangan Salahuddin Al-Ayubi, Salahuddin Yusuf bin Ayub Al-Ayubi, Yusuf bin Ayub, Salahuddin Yusuf bin Ayub. So, dia musnahkan kerajaan tu, take over barulah ke situ, dan kembalilah kepada mereka Fiqh Syafi'i dan sahabat-sahabat dia dengan ahli Iraq dan Syam, dan kembali ia kepada sebaik-baik apa keadaannya. Okey, dan dia telah sampai kepada pasar-pasar Mesir, dan telah apa apa dan telah masyhur di antara mereka ni yang daripada mazhab Syafi'i ni adalah Muhyiddin An-Nawawi daripada Halabah. Yang apa yang di kawasan dia dulu apa apa di di apa di apa di apa yang kawasan Halabah ni di di asuh di dalam zaman apa di di apa di di ini kan apa di asuh atau dibesarkan kawasan tu dalam di bawah payungan kerajaan Ayubiah di Syam. Okay, kemudian antaranya Izzuddin Abdul Salam pun sama juga yang muncul. Kemudian Ibnu Rifah di Mesir. Kemudian Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Okay. Kemudian Taqiyuddin As-Subki dan sudah mereka dua sehingga tak sehingga selesai itu tinggal Syekh Islam tamat oleh Syekh Islam di Mesir kepada zaman Kenaan, itu Sirajuddin Al-Bulkini. Itu yang pergi mengenai Syekh Islam di Mesir. Dan dia ni apa dan memang kat sini pada hari ini sebesar-besar apa negeri Madzhab Syafi'i ini di Mesir. Dan ulama terbesar dia pun kat Mesir. Bahkan bahkan ulama terbesar di kalangan ahli apa, apa 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 ahli zaman berkenaan adalah berada di kawasan Mesir. Okay. Dari sini ada nas yang menyatakan bahawa Madzhab Syafi'i ini tersebar di Iraq, negeri Parsi dan negara di balik tak sungai. Yang tersebar juga di Syam. Tetapi penyebarannya lebih kuat di Mesir. Dan sebenarnya tak ada untuk Madzhab Syafi'i ini sebarang habuan di negeri Maghrib, mana Morocco, Andalus tak ada. Okay. Kerana yang terbiasa dekat sana adalah mazhab yang menguasai di sana adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki baik. Okey baik. Wallahu a'lam. Nanti Imam Ahmad lah kita masuk. Okay. So habis tentang mazhab Syafi'i. Okey, ada ada soalan tentang apa? Apa yang kita ambil tadi? Soalan Okey. Alhamdulillah tidak ada apa kita kita ambil sampai kat situ. Kadang-kadang terus nanti kan masuk masuk mazhab Ahmad ni kan tak boleh berhenti pula. Kita ambil sikit, ambil sikit. Ambil sikit Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, zaman dia, zaman dia. Dahulunya kehidupan Ahmad pada zaman apa zaman Imam Ahmad ni adalah zaman di mana telah kukuh padanya urusan kerajaan Abbasiyah. Sesudah mana dia memotong kuku-kuku musuhnya daripada Khawarij, Alawiyin, keluarga Ali lah, dia keluarga Abbas, memang keluarga Nabi juga tapi daripada Bani Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Okay, keluarga Alawi ni keluarga Ali lah. Okay. Semua sekali diputuskan. Mengenai namun begitu punca-punca asas-asas bagi persaingan di antara Bani Abbas sendiri di antara mereka ni telah mula telah mula menjangkau pada dalam fitnah Amin dan Makmun. Ini anak-anak khalifah yang berebut. Dan yang mana telah berakhir dengan menguasainya Makmun, okay, bersandarkan atau apa menggunakan tentera Parsi, okay. Dan semenjak dari itu mulalah melemah kerajaan Abbasiyah dan juga masuk ke dalamnya masuk ke apa kelemahan mula merayap ke dalam kerajaan Abbasiyah, okay. Apa dengan sebab apa bersandarkan para khalifah mereka dan kerajaan mereka di atas kepada orang Ajam, bukan orang Arab lagi. Dan apa Makmun ni telah bersandar kepada Parsi. Dia Mu'tasim bersandar kepada Turki sesudah tu, sesudah daripada Makmun. Yang apa
diorang ni telah mengambil apa, apa laluan mereka ni apa kuat apa, dan apa, dan mereka ambil alih urusan semua sekali lepas tu. Bahkan diorang melampau ini guna apa ajam tadi, diorang apa ambil alih kuasa daripada para khalifah, dan juga mereka apa, mereka merobek akan apa kawasan apa perlindungan mereka. Sudah so, dengan sebab mereka inilah Mongol masuk dan sebagainya. Ini itu terjadi ya. Kemudian terpecahlah negara kerajaan Abbasiyah sudah itu, perpecahan yang sangat dahsyat. Okey. Jadi Imam Ahmad sebenarnya dia sempat satu sudut daripada ini semua. Okey. Dan apa dan dia tak pernah menggesa membesarkan kata fitnah, dan dia tak pernah mengkritik khalifah. Tak pernah. Okey. Dan dia beralih kepada kehidupan dia berbentuk ilmiah lah. Agar tapi hukum makmun telah diiringi dengan apa dengan dengan apa jangkauan ataupun apa jangkauan ilmu bagi Mu'tazilah. Terus tembusnya penembusan keilmuan ada oleh Mu'tazilah. Dia beriringan makmun naik sekali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak berterusan diam di hadapan bid'ah mereka. Dan beliau melihat bahawa penyelewengan mereka dalam akidah daripada manhaj salafus salih. Bahkan dia mengingatkan daripada mereka dan melarang orang ramai daripada duduk dengan golongan Mu'tazilah ni. Okey. Dan pada waktu yang zahir padanya, golongan zindik yang ingin untuk merosakkan hukum Islam, menghidupkan hukum Parsi. Jadi Mu'tazilah ni pada pada awalnya yang berhadapan dengan mereka lah. Mula-mula dia dulu berhadapan lah, nak contoh macam berbahas dengan apa Parsi dengan orang-orang ni, dan apa mereka masuk dalam perbahasan orang-orang Parsi dengan orang-orang etis. Zindik dengan kafir ni dilayan dengan perbahasan dalam falsafah dan pemikiran mereka. Dan pada waktu ini ahli-ahli hadis dan para fuqaha mengambil cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan pendalilan dan akidah. Tak perlu masuk langsung dalam bidang falsafah. Okay. Dan mereka berhenti pada kefahaman nas-nas kitab dan sunnah. Macam mereka pendirian mereka kat situ bersama kefahaman nas-nas kitab dan sunnah. Akan tetapi makmun dan siapa yang menguasai yang dia jadikan gubernur sebagainya. Okey, di kalangan para pemerintah apa dia ingin untuk membawa para ulama ke atas sebahagian pendapat Mu'tazilah. Ini membawa kepada terjadinya permusuhan dengan para fuqaha ahli hadis. Okay? Dan juga demikian juga telah matang fiqh pada zaman Ahmad. Dan telah apa ketika itu telah lurus kan lalu-laluan bagi fiqh. Okey. Dan ni apa dan bertemu padanya hasil-hasil apa buah-buah apa hasil-hasil usaha para fuqaha seluruh pelosok negeri serentak seperti Iraq, Syam, Hijaz. Macam Syafi'i sendiri ada pusing-pusing dibawa ilmu daripada Hijaz pergi ke Iraq. Kan? Dan mendapati Ahmad bin Hanbal rahimahullah satu khazanah fiqh yang amat hebatlah, amat besar, ditinggalkan ia oleh orang terdahulu di kalangan ahli ijtihad. Okay, dan pada apa yang dikarang daripada kitab mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan bahkan dia berhubung sendiri dengan Imam Syafi'i. Okay, dan berkembanglah akan fiqh ini pada apa di sisi beliau daripada ilmu sunnah. Okay, dan apa dan dia berbeza dengan manhaj dia. Ada segi fiqh yang sangat sangat biasa padanya, tak apa bentuk rupa sunnah, dia sentiasa ikut pada dalil. Okay, kerana apa ini kenapa sebab kerana pengkajian sunnah pada zaman beliau telah pun matang. Masa bagian ini matangnya fiqh, matang juga pengkajian sunnah. Dia telah mengambil para ulama dengan sunnah tadi dari segi pemahaman dan juga periwayatan. Dan juga Imam Ahmad telah mengambil berat dengan penghasilan sunnah, dan dia pun menghabiskan masa dengan mengkaji sunnah. Dan jadi dia menjadi imam dalam hadis dan fiqh.
dan dalam musnad beliau sebaik-baik penyaksian ke atas keimaman beliau dalam hadis. Dan pada zaman Imam Ahmad ni sebenarnya bertambah kuat pertembungan pemikiran dan berlaku banyak perdebatan antara fuqaha daripada sudut, dan di antara mereka dengan ulama ahli kalam dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah daripada sudut yang lain. Dan para fuqaha sama sendiri berbahas tentang tajuk hukum-hukum. Lepas tu dalam sama juga ada pertembungan dengan apa ilmuan ilmu kalam Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah dan ada satu sudut lain. Okey, dan demikian juga di antara firqah ahli kalam sendiri. Kan yang tak ada Imam Ahmad ni apa dia kata jauh daripada perkara ini. Lalu dia dia tak jauh daripada itu, tapi dia tuju kepada penghasilan sunnah. Sibuk dengan sunnah lebih daripada masuk campur dengan golongan berkenaan. Dan bahkan untuk mengenal fatwa-fatwa para sahabat, para fatwa-fatwa apa kibar para tabi'in, tabi'in yang besar, okay, dan beliau mengelak daripada berjidal dan juga orang-orang yang berdebat, okay, dan pendirian beliau terhadap kata-kata makhluknya Al-Quran itu menyaksikan kelebihan beliau. Dia banyak perbahasan kat sini lah. Cuma saya pelik kat Malaysia ni ada golongan apa yang apa terikut ajaran sesat. Dia kata Imam Ahmad gagal mempertahankan akidah, dia kata. Padahal Imam Ahmad lah penyebab berhentinya apa khalifah. Dia tiga khalifah kan. Ma'mun, Mu'tasim, Wafiq. Pada yang ketiga tu dia kita baca. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia hujah sampaikan khalifah ketika itu berhenti daripada mengikuti ajaran Mu'tazilah. Dia tak lagi memestikan orang untuk kata Quran itu makhluk. Berhenti. Sebab Imam Ahmad punya hujah. Okay, baik. Jadi kita masuk nanti insyaAllah kepada kehidupan Imam Ahmad bermula 164 sampai 241. Imam Syafi'i 204 mati. Imam Ahmad mati 241. Lupa satu eh. Ilahi 164. Baik. Okay. Wallahu a'lam. Lupa nak buka kitab ni. Baik. Okay, kita berhenti sini. InsyaAllah sambung kemudian. Pada minggu yang akan datang. Ada soalan? Tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah. Jadi kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.